Lah kena wala pada. Assalamualaikum. 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 Apa itu bunyi? Ya apa lagi? Sallallahu
Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. 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 Sehat Mas Fikri? Iya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kalau kuatir jenengan. Pripun kabar jenengan? Alhamdulillah. Tasik di paringi urip. Mergo wong urip berarti ci ono kesempatan. Pokok sesusai awake dhewe lek cek diparingi urip iki cek enek solusi. Iki cek enek kesempatan. Lek wong mati kae kabeh wis ora ana kesempatan tinggal mempertahankan. Barokah sing paling gedhe nikmat sing paling gedhe sakwise iman Islam iku urip. Pokok cek enek urip, iki urip. Ece turipi Gusti Allah kimo eci ana kesempatan. Ini aja Pak, jenengan kondisinya seperti ini. Ini ke rumah sakit tahun nggih, Pak. Mboten apa ini lho Pak. Allah, pendeta to ya, Pak. Mboten anu Pak, rumah sakit mawon, Pak. Pendeta rumah sakit. Pakai tas mawon. Pakai tasifa, Pak. Pakai tasifa. Pakai tasifa enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pindah sini dulu. Lanjutin buat rumah sakit lawan. Tidak apa. Tidak apa. Ini pindah sini. Sallallahu ala Muhammad. Satunya pindah sini, tarik. Sallallahu ala Muhammad. Garapnya taruh sini. Sallallahu ala Muhammad. Sudah, Allah tarik. Ya Allah, itu kan. Astagfirullah. Astagfirullah.
Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ora sapa? Assalamualaikum Mas Fikri, Mas Jani, siap untuk tarung lawan Dukun Santet? Insyaallah siap. Jangankan saya yang hanya Gus Dobel, hanya tukang drama yang dikatakan sama orang-orang tukang penipu dan lain sebagainya. Baginda Rasulullah saja juga pernah terkena sihir. Yang penting apa yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena sebaik apapun manusia, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada, pasti ada. Jadi cukup kita melakukan sesuatu yang baik karena Allah. Karena kalau karena manusia pasti akan kecewa. Yang terpenting hidup ini dinikmati, disyukuri. Dan memang ya jangan terlalu serius. Karena hidup itu banyak ujian. Kalau terlalu serius nanti gampang bosan. Biarkan mengalir saja seperti aliran air.
air mengalir itu yang penting ketika ada kotoran jangan dibawa supaya tidak menghambat di dalam perjalanannya. Cacian, hinaan, pujian tidak usah dibawa. Makanya santri-santri ini saya minta kemana-mana membawa kantong kresek. Kalau ada pujian segera diambil, masukkan ke kantong kresek, buang di tong sampah biar tidak jadi sombong. Kalau ada cacian, ambil, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah biar tidak tercaci. Biarkan air itu mengalir, dinikmati menurut kersane Gusti Allah. Yang penting dijalani dan dinikmati, karena hidup itu sendiri adalah perjalanan. Hidup sendiri itu adalah ibadah. Semuanya pasti ada berkah, semuanya pasti ada barokah. Yang penting tidak maksiat, gitu aja. Karena hidup itu adalah penyaksian. Syahadu alla ilaha illallah, anyakseni ingsun setuhuni orang-orang pangeran kecuali namun Gusti Allah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah, wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, dan anyakseni ingsun Kanjeng Nabi Muhammad iku utusan Gusti Allah. Hidup itu menyaksikan. Yang susah dan yang senang itu bukan diri kita, Mas Fikri. Susah dan senang itu adalah hawa nafsu. Kesenangan itu supiah. Dan karena kesenangan, keinginan yang tidak dapat terwujud menjadikan kekecewaan dan akhirnya menjadi kemarahan. Jadi sebenarnya yang marah, yang kecewa, yang senang itu bukan diri kita. Itu adalah hawa nafsu kita. Diri kita yang asli itu suci, karena kita berasal dari nur Allah. Kecewa dan marah itu hanya dunia, bukan aslinya diri kita. Kita hanya diminta untuk menyaksikan apa yang Allah ciptakan ini. Jadi jangan gampang baperan, Mas Fikri. Jangan gampang baperan. Melihat yang jelek, jangan diri kita merasa baik. Melihat yang baik, diri kita diminta untuk belajar. Yang penting tidak merasa diri paling baik. Melakukan yang baik itu baik, tapi menganggap dirinya paling baik itu tidak baik. Termasuk saat ini saya menjadi sebuah tontonan. Tetapi yang penting jangan hanya menjadi sebuah penonton, tapi jadilah aktornya. Biar kita tahu bagaimana peran-peran kita. Dan jangan hanya sekedar mengomentari saja, coba dilakukan. Karena kalau hanya mengomentari saja, semua orang itu bisa. Kenapa saya melakukan hal semacam ini, bikin sayembara, padahal saya sudah tahu resikonya. Karena saya adalah pemain, saya adalah wayang yang digerakkan oleh dalam. Saat ini saya sedang digerakkan untuk memainkan peran ini. Bayangkan bagaimana ketika seorang penipu yang sudah biasa menipu menggunakan trik untuk membuat hiburan. Seorang penipu lalu menganggap semua hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama pelaku ilmu hikmah, terutama spiritual atau al-hikmah atau terapis, praktisi, bahkan perugiah, dianggap sebagai penipu. Orang yang benar-benar mengalami gangguan jin yang di dalam Al-Quran disebut sebagai al-ghotob, gangguan jin yang dikarenakan gangguan jin, ya, orang kesurupan karena gangguan jin. Penyakit ini di dalam Al-Quran disebut dengan penyakit ta'if atau ta'ifun, yang gejala-gejalanya, jalan masuknya itu yang pertama al-ghotob, yaitu marah. Yang kedua alladzi wasyu fi syudurinnas minal jinnati wanas waswas, dan sedih. Lalu orang-orang yang benar-benar mengalami gangguan jin seperti ini dianggap halusinasi.
oleh orang-orang yang tidak mengerti, hanya dianggap. Jadi penyakit itu semuanya hanya dianggap sebagai halusinasi, gangguan psikis itu. Padahal di dalam kajian ilmu hikmah sendiri, dalam kitab-kitab sudah dijelaskan, kitab-kitab ilmu hikmah, bahwa penyakit seperti ini disebut dengan penyakit ta'if. Jadi penyakit bukan hanya sekitar fisikisnya saja, pikiran saja, bukan. Tapi juga ada non medisnya dan baru medisnya. Dari seseorang yang sering marah, lalu menjadi jalan masuknya gangguan jin, dan lalu menjadi sakit jantungnya, dadanya, paru-parunya, dan sebagainya. Nah seperti ini, makanya saya dengan terpaksa harus membuat sayembara seperti ini. Karena Dajjal di akhir zaman ini sangat luar biasa kekuatannya. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan bisa membuat orang mati hidup lagi. Apakah seperti ini nanti juga dianggap sebagai halusinasi? Bagaimana ketika diterangkan Dajjal nanti bisa membuat seseorang itu yang sehat menjadi sakit, yang sakit menjadi sehat? Lalu bagaimana ketika Dajjal bisa memberikan makanan ketika sebelumnya dia bisa membuat orang menjadi kelaparan? Tanah yang subur dibuat tandus, musim hujan dibuat musim kering sampai berpuluh-puluh tahun. Apakah seperti itu juga dianggap sebagai halusinasi jika akhir zaman nanti seperti ini terjadi? Jadi jangan sampai hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Kalau saya tidak baik, saya bukan orang baik, saya orang hina. Sehina-hinanya orang itu saya, dan sebodoh-bodohnya orang itu saya. Saya cuma tidak berhasil sampai, saya berharap ketika nanti ada, karena masih banyak orang-orang yang benar-benar baik, benar-benar mendalami ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu apa sih? Ilmu Al-Quran yang juga digunakan untuk memperjuangkan negara kita. Ilmu hikmah itu ilmu Al-Quran yang terus diamalkan, sehingga bukan hanya di bibirnya, di lisannya, tetapi sampai juga di hatinya. Contoh bismillahirrahmanirrahim ketika sering diamalkan di riyadhohi, hatinya penuh dengan kasih sayang. Mengkaji bismillah dan Al-Qur'an itu menurut para beberapa ulama terangkum dalam surat Yasin. Surat Yasin terangkum dalam Al-Fatihah. Fatihah terangkum dalam bismillah. Bismillah terangkum dalam bis. Bis terangkum dalam titik ba. Jadi ada pengkajiannya di situ. Yang jelas kita harus terus berjuang. Itu saja, nggak peduli dengan omongan orang. Mungkin sampean ingat dulu, 1 tahun yang lalu, Samsudin mau jadi apa? Ya, sekarang sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, paling masuk penjara, tukang settingan, tukang dobel, tukang tipu. Sekarang terbukti nggak ada apa-apa. Kalau saya menipu, saya sudah masuk penjara. Sekarang malah tambah ramai. Mereka enggak memahami dengan apa yang saya lakukan, tapi juga saya tidak meminta mereka memahami itu. Karena memang makomnya berbeda-beda, tingkatnya berbeda-beda. Yang jelas apapun yang keluar dari mulut menandakan apa yang ada di dalam. Kalau di dalamnya baik, ya keluar kata-kata yang baik. Kalau di dalamnya buruk, ya keluar yang buruk-buruk, itu saja. Insyaallah saya akan terus berjuang. Dan sayembara tetap dilanjutkan, akan terus dilanjutkan. Apa mboten berisiko malih, Pak? Jenengan kan sampun kan tidak apa-apa, biasa aja. Dinikmati. Ini malah menjadi bukti bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Kalau saya mati terkena sadat pun juga saya siap kok. Ini kan menjadi bukti bahwa saya itu tidak bisa apa-apa dan tidak sakti mandraguna. Orang bilang saya sakti hanya untuk menjatuhkan, ini meninggikan untuk menjatuhkan. Padahal saya tidak pernah bilang kalau saya itu sakti. Nah, saya terkena seperti ini kan menandakan kalau saya itu tidak punya kemampuan apa-apa.
harus lebih berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan saya, lalu siapa lagi yang akan memerangi dukun santet seperti ini? Dia harus tetap terus berjuang. Jadi kan mau ikut saya? Tangis tenang jangan nol. Ikutlah. Berjuang. Iya. Ujian ke depan akan lebih banyak lagi. Dia harus dinikmati, disyukuri. Disyukuri, terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun juga mohon doanya dari saudara-saudaraku di manapun berada. Yang penting jangan baperan. Orang berkata seperti apapun ya, sesuai dengan hatinya. Hatinya baik yang berkata baik, hatinya buruk. Ya orang-orang yang berkata buruk tentang saya kebanyakan hanya dukun-dukun yang tidak laku. Hanya spiritual-spiritual yang juga kalah saingan, lalu menjatuhkan itu saja. Kebanyakan seperti itu. Ya tidak ada masalah buat saya. Yang penting terus berjuang itu saja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Malah sekarang saya minta bikin banner yang besar, taruh di pinggir jalan. Ya. Iya. Yeah. Cetak tuh, kasih tantangan ke semua dukun santet yang ada di manapun berada. Ya. Siap tanda tangan materai 12.000 atau 6.000 saya. Enggak masalah. Setidaknya mereka repot dengan nyantet saya, enggak nyantet orang untuk sementara waktu. Bahkan kalau bisa ditobatkan ya alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya merasa ada yang berkhianat juga, karena ada yang memberitahukan tentang sedikit kelemahan, karena setiap orang itu punya kelemahan. Tapi saya sudah mendapatkan isyarah untuk supaya kelemahan ini tidak bisa dikalahkan, salah satunya nanti pakai cincin, pakai cincin, dan juga coba bawa sini tas di sana itu yang ada cincin saya, nanti mau saya bawa. Selain itu juga insyaallah nanti tetap rindu kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing penting hooh tenang, aja nesuan, sing tenang. Ketini ketika masih kopi ada janji. Gimana sayang? Nggih, berarti ini ketika masih ada orang-orang yang ingin menantang jenengan, jangan masih. Siap, saya masih lanjut ya. Lanjut nggih, masih lanjut. Masih lanjut. Alhamdulillah uangnya masih banyak. Yes. Ini nanti saya mau bawain nanti. Ini juga saya maharkan sebenarnya. Dimaharkan atau ini bisa di insyaallah nanti saya pakai yang ini. Ini nanti mau saya pakai. Yang kedua yang ini. Ini saya mau pakai dua untuk ini. Boleh juga di posting di channel aja dengan kalau ada yang mau mahari. Silahkan. Ya. Mungkin. Ini. Tadi kan pengobatan yang pertama pakai paket Asyifa ini. Ini pakai paket Asyifa. Atau begini, dan ini karena dari tuntutan hati ya, dari bisikan hati atau isyarah saya. Begini saja. Kemarin kan ini saya maharkan sebanyak 10 ya, 10.000 atau 10 juta kemarin kan. Sekarang dengan menghadapi ujian seperti ini, sekalian saya mau bersedekah.
Jadi paket asifanya saya kasih cincin ini hanya ada berapa? 99 ini. Ini hanya 99. Jadi paket asifa ya yang harganya 3 juta dapat satu cincin cukup dengan harga 7 juta saja. Jadi pitu itu kan kalau orang jawab pitu kan pitulungan gitu ya. Iya kan? Hmm. Jadi paket asifanya yang medianya itu ada 7 ya kan, tasbih, madu, kunir, garam, bidara dan lain sebagainya, itu kan medianya ada 7 ya kan, itu 7 kan pitulungan. Nanti dihargai dengan harga 7 juta juga tapi dapat cincin dari saya ini hampir setengahnya aja Pak, bukan hanya setengahnya, 2/4 juga ada. Karena sayembara ini kita perlu terus berlanjut dan kalaupun saya kalahkan juga saya harus ngasih uang 100 juta ke dukunnya. Seperti itu. Kemarin kan uangnya sudah diambil sama dukunnya. Jadi sekarang harus ngumpulin uang lagi. Gitu. Nanti kalau orang dukunnya datang ke sini nanyain uangnya nggak ada kan ya lucu juga. Oh iya bukan buat dukunnya, bukan. Jaga-jaga kalau datang ke sini terus tanya uangnya, saya mau ikut sayembara, mana uangnya? Ya, kalau nggak ada kan lucu. Jadi kita persiapan biar kita nggak diremehkan. Termasuk nanti malam kan bawa uangnya lagi untuk nemuin ini lagi saya. Mau ikut? Surya. Surya Menggolo. Surya Menggolo. Yang penting kalau saya manggilnya Surya Menggolo, panganannya telo, demanannya rondo anak limo. Hati-hati mawon ya Pak, soalnya makin seperti itu lagi. Jadi cincin yang awalnya isarahnya itu dimarkan 10 juta, sekarang berserta dengan paket asifanya itu, paket asifanya dapat, cincinnya dapat 7 juta saja. Karena ini penting gitu, perlawanan melawan dukun satat itu penting. Jadi biar saudaraku yang mau ikut berjuang itu walaupun tidak dengan tenaga bisa dengan hartanya gitu. Dan nanti boleh pilih manapun gitu. Ini hanya ada 99 ya, nanti biar dipilih sama orangnya. Biar dipilih nanti sama orangnya yang mana. Gitu. Ini murah banget ini. Mungkin ini 7 hari pun habis ya ini. Jadi cepat-cepatan gih bang ya. 7 juta sudah dapat cincinnya. Nah kalau kemarin itu pun 15 juta baru dapat cincin satu. 15 juta cincin satu. Kalau sekarang 7 juta sekalian paket asifanya. Nah paket asifa ini pun medianya juga sudah 7. Gitu. Gih. Ngaten mawon. Ini tadi direkam ya. Nggih. Nggih, ampun di posting aja enggak apa-apa. Nggih. Ya. Ya wis. Nanti peta lagi kita juga harus terima tamu. Ya. Dikasih kabar kasihan nanti kalau subscriber lover itu dikira kenapa-kenapa kepikiran, banyak yang nangis. Nggih, ngoten. Banyak yang nangis ibu-ibu. Jadi namanya saudara kita ini kan. Namanya saudara. Dan alhamdulillah kemarin terbukti keluarga kita banyak yang datang. Oh, dan itu nanti dikasih keterangan juga. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kumpul di sini. Setiap tanggal 27 Pak ya. Iya, setiap tanggal 27. Kemarin juga ada Pak dokter itu ngambil cincin ini kan. Berapa? 2 atau 3 Udah 2 Pak ya.
Syukur, enggak apa-apa. Sudah sehat saya. Sudah pakai paket Asifa. Sudah. Nanti malam datangin bukunya itu. Insyaallah siap berjuang di sana. Ini batu beranak ini. Ini nanti malam dipakai cocok ini, batu beranak ini. Jadi orang yang enggak perlu harus ini batu beranak. Ini batu beranak ini. Ini jenengan nanti malam rencana mau kesana lagi ya, Pak? Iya, mau pakai ini, batu pusar bumi ini. Nah, ini yang pusar bumi ini. Wah, ini enggak nempel tanah pun insya Allah pakai sarana ini bisa ini. Wah, cocok ini. Yang pusar bumi ini. Nah, ini. Khasiatnya apa, Pak, batu beranak itu, Pak? Ini kalau berantem kita enggak perlu harus diri kita. Nanti saudara batin kita yang berperang. Dam kita yang maju, kita tinggal ngeliat aja. Begitu. Kemarin memang belum persiapan dan ternyata di sana sudah ada yang gitu. Gih. Kalau pusar bumi ini sebenarnya untuk orang usaha yang di bidang pertanahan juga bagus. Pertanian, pertanahan, tambang. Yang pernah ditawar 100 juta dulu ini. Yang pusar tanah. Maura Kalimantan. Dulu belum diizinkan untuk dimaharkan kalau dulu. Sekarang insya Allah sudah. Temannya yang lain juga masih banyak. Ada ribuan benda-benda dari alam. Eh, nggak termauan. Saya tak mau wiritan dulu. Assalamualaikum. Sehat, Allah. Ya, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.